Guru olahraga kalau pas SD ya, guru olahraga itu berotot. Kalau pas SMP, SMA, kuliah, guru olahraganya itu tua gitu kan, buncit. Nggak bisa olahraga gitu kan, cuma ngajarin doang. Dan biasanya megang-megang yang cewek. Gue sempet iri sama guru olahraga, beneran. Guru olahraga gue itu kayak pintar banget nggak bikin teknik-teknik mengajar yang membuat dia bisa pegang-pegang badannya cewek gitu, beneran. Kayak ini tangannya gini di atas kurang atas, pegang-pegang terus pantatnya pantat ini kurang bawah gitu kan, beneran anjir, nggak bohong gue. Itu kalau sekarang mungkin bisa dilaporin sih. Itu kalau sekarang kayaknya bisa dilaporin. Dulu hal semacam itu hal normal katanya.